Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Mio Smell. Kebetulan tuh Mio Smell nih, kalau gas pertama tuh bunyi decit. Nah, ini juga kampas gandanya tuh udah tipis. Ini juga udah nggak rata. Sih mau ganti kampas ganda Mio. Kalau kampas ganda Mio tuh persamaannya tuh sama Honda Beat Karbu, Beat injeksi starter kasar atau yang kodenya KZL tuh sama. Terus sama next kampas gandanya next. Nah, kebetulan nih saya pakai kampas gandanya next yang satu set. Nah, ini saya udah beli kampas gandanya, cuman tuh beda di bracketnya. Kalau Mio kan rata, kalau next kan kayak bit, cuman next sama bit itu bentuknya ini begini, jendel begini, sama cuman diameter untuk versi PT-nya tuh next lebih kecil. Kalau bit tuh agak lebar dikit, cuman kalau dipasang ke bit itu dia maksa pernya tuh agak maksa di sini. Tapi bisa dipasang, cuma agak maksa. Nah, ini saya mau ambil kampas gandanya, pernya sama karet gandanya. Nah, untuk harganya itu lebih relatif murah banget pakai punya next ini. Ya, ini satu set ini ya 100 lebih lah, ya nggak sampai 150, nggak nyampe. Nah, sedangkan kalau Mio dia satu set ini itu harganya itu 280 kalau nggak salah ya. Ini satu set gini tuh 280, sedangkan next ini satu set segini tuh ya beda-beda 50 ribuan. Jadi Mio Beat Karbu next itu kampas gandanya bentuknya sama, jadi bisa pakai PNP, dan pernya juga sama. Cuma bedanya sama Beat Karbu yang tadi saya bilang, ini diameter untuk per CPT nya tuh beda, ini lebih kecil dibandingin bit. Dia bisa dipakai, cuman agak maksa. Dan saya mau ganti dulu ini, saya mau copotin pindah ke Mio. Nah, ini yang punya kampas ganda Mio udah saya lepas. Nah, ini bracketnya. Punya next, ya saya juga udah pakai lama, sering banget pakai punya next dibandingin punya asli Mio nya karena lebih murah tentu harganya. Pernya sama untuk pernya.
ini karet gandanya, pakai yang baru. Ininya dipakai. Pakai yang piring baru aja, karena ini belum saya bersihin. Kalau untuk ininya juga sama. Pakai yang baru juga. Nah, ini udah selesai. Nah, ini yang per yang lamanya kita simpen. Jadi ini sama kayak per kampas ganda bit karbu. Ini juga nanti pakai, jadi buat ini bisa dipakai ke vario biar nggak gerdek. Kalau yang lama ini buang. Pasang ke CVT-nya. Nah, ini udah saya pasang. Tinggal dipasang ke CVT-nya. A few moments later. Nah, ini udah dipasang, dites juga. Oke, terima kasih. Sampai di sini video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.